Dengan saya Yudi, kali ini kita akan belajar pemrograman Lazarus. Pemrograman Batch Control ada di lokasi Command Control. Pokoknya seperti ini, yang saya tunjukkan. Oke, kita masukkan aja ke form. Namanya kita atur lokalnya. Oke, kita lihat propertiesnya. Tidak ada yang dibutuhkan di dalam akibat ini diatur. Akibatnya nanti akan saya tunjukkan. Untuk membuat patch-nya, kita sebutkan nomor sini. Add patch. Terus di sini untuk insert. Untuk kita menyisipkan atau kita mau delete. Oke, kita pakai 3. Dari tapsi 1 namanya. Tapsi, kita pakai button. Untuk kita pakai tapsi. Untuk 3, kita pakai checkbox. Oke, kita akan lihat. Sebelumnya kita atur dulu aktifnya, efeknya kita pakai tapsi 2 ya, jadi nanti aktif langsung ke tapsi 2. Ini kita execute. Oke, langsung ke tapsi 2. Kita lihat tapsi 1 seperti ini, tapsi 2, tapsi 3. Jadi fungsinya batch control seperti ini, membagi satu form untuk menjadi beberapa batch atau tapsik ya. Oke, dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan silahkan kirim ke email atau tulis di kolom komentar, dan cukup, terima kasih.